Ratu Elizabeth II, pemimpin monarki terlama di Inggris, pada Kamis 8 September 2022 wafat dalam usia 96 tahun. Berita duka itu diumumkan secara resmi oleh pihak Istana Buckingham. Menurut pihak istana, Ratu Elizabeth II wafat di Istana Balmoral. Dokter istana menyatakan keprihatinannya dengan kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II. Sejak akhir tahun lalu, Ratu Elizabeth II memiliki masalah mobilitas episodik. Kondisi itu memaksanya untuk mengurangi bahkan menarik diri dari banyak aktivitas publik. Ratu Elizabeth II naik tahta setelah kematian ayahnya, Raja George VI, pada 6 Februari 1952. Saat itu Elizabeth masih berusia 25 tahun. Sepeninggal Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles sebagai putra tertua secara otomatis menggantikan tampuk kepemimpinan sebagai Raja Inggris, dan istrinya Camilla menjadi permaisuri.